Jangan asal beli, perhatikan hal berikut ini sebelum membeli makanan kucing. Ketika memutuskan untuk merawat kucing, Anda harus berkomitmen merawat kucing dengan sepenuh hati dan memberikannya gizi yang seimbang. Karena jika Anda asal pelihara karena lucu, kucing nantinya tidak merasa bahagia. Sulit menentukan makanan kucing yang sesuai untuk peliharaan Anda, apalagi jika baru pertama kali mengadopsi kucing. Nah, berikut kucing Moleo bagikan hal-hal yang harus Anda perhatikan sebelum membeli makanan kucing supaya tidak salah beli ya. Jika kucing Anda masih berusia 0 bulan 1 tahun, maka harus diberikan makanan khusus anak kucing. Untuk kucing berusia 1-7 tahun sudah mulai mengonsumsi makanan kucing dewasa. Sedangkan kucing yang berusia di atas 7 tahun, harus diberikan makanan khusus kucing usia lanjut. Beberapa ahli percaya bahwa wet food lebih sehat daripada dry food. Wet food memang menawarkan manfaat, yaitu memiliki kadar air yang tinggi dan cocok untuk kucing yang susah untuk minum air atau yang sedang menjalankan program penurunan berat badan. Sedangkan dry food bisa diberikan jika kucing sudah berusia di atas 6 minggu. Untuk harga, dry food biasanya juga lebih murah daripada wet food. Kucing adalah hewan karnivora yang membutuhkan taurin dan asam arakodinat untuk dipasok menjadi energi. Nutrisi tersebut hanya ada dalam protein hewani yang dapat diperoleh dari ayam, daging sapi, ikan, atau daging lainnya. Biasanya komposisi ini terletak paling atas. Pastikan komposisi makanan sesuai dengan yang dibutuhkan kucing Anda. Jika kucing Anda memiliki gangguan kesehatan, misalnya alergi terhadap makanan tertentu, gangguan pencernaan, gangguan saluran kemih atau obesitas, maka harus diskusikan dengan dokter hewan terkait makanan yang harus diberikan. Pastikan juga apa penyebab gangguan kesehatan kucing agar memudahkan kucing untuk mencerna makanannya. Makanan murah tentu menggiurkan, terutama jika budget Anda terbatas. Namun, nutrisi pada makanan tersebut tidak sebanyak yang dibutuhkan kucing. Dan hal ini bisa menyebabkan kucing makan dua kali lipat karena merasa kurang mendapatkan nutrisi. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli makanan kucing. Sesuaikan makanan dan porsinya dengan kebutuhan kucing. Untuk beberapa kucing, mungkin dengan melihat label makanan saja sudah cukup. Sedangkan untuk kucing dengan kebutuhan tertentu perlu penyesuaian dengan cara berkonsultasi dengan dokter hewan.